Cik, bagi saya makan, cik. Selama. Cik, tak buka lagi, cik. Janganlah. Kenapa memilih ni? Cukup-cukuplah tu kalau dia pun nak bagi makan, buka dulu. Makan je lah. Aku nak makan kaki. Susu tak ada hari ni, habis. Kita kena pergi beli black coffee. Yang minum adalah psikopat, satu. Yang kedua, kata-kata ni sukar dibendung. Jadi kemanisan yang ada dalamnya agak merudum lah. Good morning, what is up guys? Welcome back kat YouTube channel aku, Yusuf Iqbal. Di mana keikbalannya aku adalah nama aku, menembusi segala kekalbuan keluarga daripada aku, terutamanya kakak kau kalau kau tak sub lagi, right? So, tunggu apa lagi? Kesabaran luar, right? Sekarang dah, buihkan siap. Alright guys, so basically apa yang kita akan buat hari ni adalah kita akan pergi rumah kau. Lepas tu, masak yang untuk kau Maggi. Alright, DM aku alamat. So korang pun tahu berdasarkan tajuk kita akan masak Maggi hari ni. And buat masa sekarang ni, kalori target aku untuk hari ni adalah lebih kurang 2000 ke 2050 kalori. Memang aku cakap lepas 10 hari baru aku akan start kira kalori. Tapi disebab kita nak masak Maggi dan susah, so kita kena start kira kalori agak. So kalau kau nak makan Maggi kau tapi kau tak nak kira kalori, baik kau start sekarang sebab aku kira berapa kali aku nak rembat kepada badan kau. Alright, so sebelum kita bergerak dengan kelajuan yang memberangsangkan terhadap kedai untuk beli Maggi, tolong brother ni, memanglah tak elok kau baring lepas makan tu semua. Basically dari segi saintifik adalah sebenarnya kalau kau baring lepas makan ni, kau kena faham tau, gravity dia menarik kau ke bawah. Kalau kau baring, makanan tu tak gerak ke bawah, so dia akan hadam lagi lambat. Tu one of the drawbacks lah. Sebab tu kalau kau, aku so suggest lepas kau makan, kau jalan dalam 15 ke 20 minit, kau dapat lah 1000 ke 2000 step. Yang kedua, tak adalah kau bloated, so makanan tu tak ada rasa macam ada perut kau lama, tak ada rasa macam boroi tu. Rasa je macam boroi tu tapi bukan boroi, sebab lepas makan kau rasa macam perut kau cakap manjaan. Bukannya sebab kau baring lepas tu kau boroi, sebab kalau kau fikir cara logik pun, at the end kalori tau. Cuba kau fikir macam ni lah. Let's say dalam satu hari tu kau makan nasi je, benda lain kau tak makan. Let's say total kalori 500. Tu je kau makan sehari tu. Lepas tu lepas makan kau baring. Lepas tu sebagi kau boroi je. tak boroi. Boi siang kau. Kau dah tahu tak boroi? Asal kekonfusan tu menembusi diri kau lagi. Apa dia bro? Handsome. Nama baru. Thank you. Jangan puji-puji sangat. Leave nombor kakak sekarang kat komen. Macam biasa bakul tahap keboik siakan. Alright, dah sampai ke bahagian ni. Korang tahu nak pilih yang mana? Cuba korang komen kat bawah favourite Maggi korang. Yang korang paling suka jenama apa dan style apa. Kari ke apa ke. Aku nak try yang ni. So kita akan ambil yang ni. Ambil yang ni sebab yang ni goreng. Satu kuah satu goreng. Kalau korang beli jenama-jenama yang tak main dengar ni, pasal dengan ni. Ni kan. Korang psikopas ya. Murah gila. Kalau korang tak tahu pilih bawang, so mak leha ajar. Sebab mak leha agak yang ajar aku. Setuan makanan anak kena beli juga. Aku suruh ayah yang beli bawa kan. Ni aduh, memekak syak. Hey, guys, welcome back kat Yusuf Kitchen. Di mana kau merindui masakanku dan adik-beradikmu merinduiku, terutamanya ibumu. Alright, so what's up guys. First kita ada bawang. So kepotongan terhadap bawang tu aku tak tahu kenapa tak boleh luas sangat. So bila aku potong, aku keluarkan lidah kan. Aku cakap hari tu tak pedih, tapi kali ni pedih. Scam siap. Aku tengok hari tu kat TikTok. Alright, so yang ni aku potong, aku penyek dengan bawang putih tu supaya tak pemotongan terhadap bawang putih yang boleh luas tu agak kesenangan lah. So yang ni aku just tembak-tembak sikit minyak. Lepas tu aku campak semua, aku dah potong-potong sekali dengan cili padi. Alright, aku terpaksa sembang kat sini sebab jiran bising pula ni. Aku tengok muka aku handsome pula ni. Campak ayam tu untuk dapat acar-acar makcik-makcik. Alright, bau naik. Alright, suka gaul goreng ayam tu sekali lah. Alright, so ni kita pakai satu paket je sebab nak banyak dah lauk kan. Tak nak banyak-banyak. So ni kau masukkan je kuah
Maggi tu lah untuk kesedapan. Kau kena goreng sekali. Ni aku letak dua cawan air. Cuma ni aku nak acah-acah style lah. So aku macam minum sekali dengan tuang. Tapi aku lupa yang aku minum taipai. Tapi tak apa, Kak Alfan menggempakkan keadaan, tak memerlukan air yang biasa. Alright. So sawi ni sayur. Sebab kau tahu lah, mak-mak kau bikin nanti bising kalau aku tak makan sayur. So menunjuk kesaduan, kena makan sayur sekali dengan telur. Sebab telur pun Kak Alfan yang gorila macam ni. Alright. Kegempakan telah masukkan semua je dalam tu. Tu kau gaul. Sebab tu kata semua Kak Alfan, mantap abu kesedapan dan menyiapkan tak aku nampak anak aku belakang. Alright. Kau sama rimbat lah laju kita. Banyak gila tu tu. Alright guys, ni dia Maggi calorie dekat screen. Banyak gila. Kalau kau tak kenyang ke, ada kekenyangan aku menyumbat kepada adik-adik kau supaya kekenyangan tu. Ya, yeah, okey. Yang biasa susu banana sepenuhnya aku tak dapat dipisahkan. Rasa lu bak ada garfu guys, tapi sudu kena ada sebab tak ada sebab. Padu gila cili api dia. Maggi cili api dengan pungan cili api ni. Sebab aku yang lapar, aku tak tahu sebab sekarang aku tiga. Bro, tak main kan? I buat vlog kan? Okay. ESP ni bro? ESP? Tak ada kan? Pre-workout. Bro, ada tak pre-workout yang ada DMA? Yang ada? Semua tak ada kan? Kalau yang DMHA pun tak ada juga. Ya, sebab tu saja. Tanya orang tahu ada sebab kalau online memang senang cari lah. Tapi kalau online senang cari, tapi sekarang pun tak dapat masuk juga sebab logistik block kan. Sekarang ni bestseller pre-workout apa sekarang? Dalam dia tak ambil pre-workout. Okay, ni macam mana nampak kat sebelum ni? Ni dia, apa yang membezakan dia dengan yang lain selalu? Dia punya caffeine, dia boleh buatkan macam setengah scoop, dia dapat 200 mg. Okay. Dia buatkan full scoop, dia jadi 400 mg. Jadi dalam benda ingredient, boleh buatkan muscle collection. Dia ada pump product ah. Selalu company ni proprietary brand ni, dia tak nak bagi tahu apa dia. Okay ni selain daripada ni lagi? Best seller sekarang dia second lemon pump, third rich piano curate. Oh, rich piano. Tapi rich piano curate dia punya cafe tak tinggi, pump dia tinggi. Alright, ni pun Levro Pump ni, nama dia Levro Pump. Dia pun Kevin Levro kan? Okay. Kevin Levro juga. So, dia pump, dia macam untuk pump lah. More daripada pump daripada macam caffeine ke apa kan. Tapi psychotic lab tinggal satu je. So, instant lab ni maknanya apa? Ke dia tak ambil stock ke memang habis macam mana? Instant lab punya produk memang jalan cepat. Oh ya. Yeah. Saya boleh cakap dia punya pre-workout memang hardcore je. Ya tu kan, tenak tu hardcore. Gambar pun Hellboy. Gambar Hellboy kan. Try ni psychotic labs. Sebab ni banyak kali nampak macam pre-workout reviews punya channel kan. Diorang buat reviews pasal psychotic labs. Insulab dia punya brand famous pun sebab dia punya pre-workout. Hardcore kan? Sangat-sangat hardcore. Ni memang tak boleh tidur kan. Selalu kalau pre-workout yang tak tulis dia punya amount ni memang something lah. Dia buat proprietary brand. Okay, bagi ni satu. Cari creatine. Tapi dia semua creatine monohydrate kan? Ke tak? Monohydrate campur. Oh, monohydrate campur? Semua ni campur? Ya. Yeah. Ya, semua ni pun campur juga. Yang ni blend, dia ada 3 gram je. Yang so far saya rasa yang ni je lah kot. Yang ada 5 gram creatine monohydrate. Ni ada 5 gram. Dua ni. Guys, akhirnya aku ambil keputusan untuk berpindah dan berhijrah kepada Kak Alfan. Jadi apa dia guys? Kekreatinan lah. So kalau korang tengok kat sini, aku ada beli creatine. Mamak tadi banyak sembang kat tepi, sebenarnya dia cakap tak sama macam creatine monohydrate lah apa. Tapi sekali aku tengok kan, creatine monohydrate je yang kau perlukan lah. Ni jangan meretcon. Kau tak perlu pusatnya creatine, cuma disebabkan aku nak start cutting and aku nak buat content and aku nak bagi aku punya masa nampak macam full. Sebab bila kita cut kebarangkalan untuk glycogen dalam masa kau berkurangan pun agak tinggi. So aku dah buat keputusan, tak apa, invest sikit beli creatine. Bila kau beli creatine, apa kau nak cari, make sure dapat sekurang-kurangnya satu scoop tu adalah 5 gram creatine monohydrate. Satu serving ada 5 gram creatine monohydrate. So tahan sebulan. Tapi creatine kalau cari yang paling basic sebab murah. Tapi yang ni, yang murahnya tak ada tadi. Yang semua yang tinggal ada flavor punya. So aku beli ni flavor strawberry kiwi. Next guys, kita beli pre-workout by Psychotic Labs. Alright. Sebab bila aku fikir kan, aku kan selalu sebelum workout kan ambil Red Bull, tak pun aku ambil Monster ke apa. Aku fikir kalau sekali aku beli tu macam 3 ringgit. Kalau 10 hari
sebulan dia RM30, sebulan umur 100. So macam aku fikir-fikir, baik aku beli something yang lagi kuat, yang lagi bermanfaat daripada basic Red Bull je kan. So aku ambil apa? Psychotic Lab. Sebab ini aku dapat dengar review yang tempat gila untuk pull PR. Sebab kita dah dekat gym dulu, aku tak perlu masa kita workout kat rumah. Sebab sekarang ni kat gym kita akan pull PR. Awet-awet aku usah bila aku cakap Alfaan memang diperlukan dengan kekuatan yang lebih kan, alright. Kita akan review alat-alat kita nak workout sekarang ni. Sekarang pun dah lewat aku tu. Tak tidur banyak ni. Kak Alfaan menenterami diriku. Macam mana aku nak bermimpi bersama-sama dengan keluargamu. Ni flavor fruit punch. Bapak tak sedap langsung. Creatine ni sehari ambil sekali je. Tapi Alang dah beli. Untuk hari ni kita ambil satu scoop kan. Last aku ambil creatine masa aku bench 130 kilo. Kau nak tengok video 100 bench 30 kilo tu dekat IG aku. InsyaAllah tahun ni, sebelum hujung tahun, kita bench 140 kilo insyaAllah. Berendang. Let's go. Aku selalu memang workout. Memang aku akan datang. Tadi pun aku sampai aku 11. So sekarang ni dah almost pukul 1. Baru sampai rumah nak mandi semua. Baru nak masak masakan terakhir, right? Satu tak bersatu kat Alfaan tetap menjamu selera, right? Sebabnya, tak tahu kenapa. Cuba beritahu kalau kau, tahu kenapa, cuba komen kat bawah. Kalau hari Senin je, mesti pukul 7 sampai pukul 10 tu memang pack gila bapak aje. Kau ingat pukul 7 sampai pukul 1 tu testosteron dan ke tahap kemasalahan kau tumbuh tu bertambah secara rawak. Pasal aku semangat sangat. Sebab tu aku akan datang pukul 11 dan mana tak ada orang. Tenang-tenang, gym semua dah kosong. Ketenangan telah menguasai baru kita start workout. Sudah nak seimbang, jom masak. Komen, kau pernah try rasa tak Maggi yang Tom Yum? Bismillah. Apa? Pedah gila. Dua garpu menunjukkan dua kegempakan ke Alfaan, right? Ayam tu
manis. Dia sedap tapi yang pedas gila. Sebab memang alfa mana nangis hidung berair tu semua. Beta je. Ni berair ni. Ni perlu kasih sayang. Yes, I'll share with them today. Years ago, but I think they're playing as well now as they ever have under Klopp. You haven't lost the game yet, which is obviously the only team in the league not here, which is great. Yes. So Van Dijk, he looked a little bit small. He's done that fairly quickly. Aku cakap, makan ramen yang pedas pun, bibir tak pedih macam ni, pedih tu. Buka kipas lu. Henderson expected goals. Yeah, expected goals. I don't even follow the game, so they're playing, but you look at the game, 4 assists in Europe, granted, against the worst goalkeeper in the world. Next games, it's a new season, we were guys, you can nangis, I'm janji, serious. Sedih di sana. Satu penyiksaan siut, sumpah. Aku takkan makan dah macam ni siap. Bagi Ibrahim je. Habiskan Maggi pedas ni. Nak kena basuh muka siap. Aku rasa macam nak meletup. Aku rasa ni yang sepanjang pedas aku pernah makan semua hidup aku. Sumpah ibu. Jangan esok cerit berit dah. Alright guys, sebab utama aku rasa kenapa berat aku pada semalam dengan hari ni naik sikit. Bagi aku penjelasan obvious lah kalau korang tak perasan lagi kenapa. Sebab aku kan dah start kira kalori, so sepatutnya memang kena turun lah kan. Ada dua sebab sekarang ni aku boleh tunjuk kepada korang kenapa. Yang first kali adalah sebab aku ambil kreatin kan. Basically apa yang kreatin ni buat, once aku ambil je kreatin, dia akan buat muscle aku semua dalam badan aku absorb semua air-air yang aku minum, alright. So dia panggil water retention. Tapi kau kena faham, aku jangan risau sebab aku nak ambil kreatin. Sebab, okay aku bagi satu konsep eh. Let's say tangan. Okay, ni ada otot kan. Otot ni akan diselaputi oleh lemak. Dan lemak ni pula akan diselaputi oleh kulit. So, jadilah ke alfa. So, apa yang kreatin ni buat? Dia absorb air semua ni ke dalam otot. So, bukan macam ni kulit, ni kulit, ni lemak. Dia bukan di antara lemak dan kulit. Tapi di dalam muscle. So dia kena, muscle kau akan nampak lagi full. Sekarang ni muscle aku hold untuk air. So obvious lah. Yang kedua, sebab kenapa makanan-makan macam Maggi ni tak sesuai adalah, kau tengok ni, kandungan sodium total dalam sehari tu. Sodium ni bagus, ada banyak manfaat untuk orang buat cardio ke apa semua ni. Tapi kalau terlalu berlebihan, part yang paling kita kerisauan menyelah, aku tahu tak apa ni brah. Yang aku cakap tadi, lemak, lepas tu kulit ni, di antara tu akan ada air juga. Tu apa yang sodium buat. Sodium pun buat badan kau hold untuk air. Berat aku naik, obvious lah. Sebab satu, sebab high in sodium. Kedua, sebab kreatin pun absorb air. So, dua benda yang buatkan badan aku hold lagi banyak air. So, kalau kau turun lemak banyak mana pun. Tapi contoh, kalau kau turun lemak 1 gram, kau naik air badan kau hold 200 gram. Mestilah berat kau naik kan? Tak, kaki aku pun tak kena menggunakan kereta ni, brah. So, pasal kreatin aku tak payah terpaya risau lah. Cuma pasal sodium ni, once esok lusa aku dah start konsisten balik dengan makanan macam biasa. Sodium makan je aku turun lah, so tak payah risau. Kalau kita rasa gambar pun memang tak ada kesan yang terlalu obvious pun. Before dengan after aku ambil kreatin dengan sodium ni. So, memang berat je tak bergerak. Tapi, kena ingat, cara kira berat yang aku akan ajar korang adalah seminggu tu, average tau. 7 hari kau timbang berat, kau ambil berat average 7 hari. Kau banding dengan 7 hari yang kedua. So, 7 hari pertama, 7 hari kedua, satu berat, satu berat. Bandingkan bergerak ke tak bergerak ataupun naik ke turun. Kalau tak turun tu something wrong dengan kalori kau. Kalau naik tu maknanya kalau kau bulking okey lah. Kalau kau tengah cutting maknanya kau kena tukarlah something kat situ. Sebab hari demi hari ni berat kita fluctuate. Macam aku start makan kreatin, ada sodium banyak sebab makan Maggi yang benda-benda macam tu lah. Tapi yang penting dalam seminggu tu kau akan nampak progress, alright? Berat penjelasan dapat membantu set-set ke Alphard yang berbawi baru semua, alright? Okay, ready guys, kita nak ke 20k giveaway baru akan berlangsung senyaka wibawaan. Kita nampak giveaway lepas Under Armour Arif menang. So dia dah dapat, dia dah post a story. Memang kegempakan tu dapat dikongsikan bersama ke Alfa-Alfa anda, alright. So kalau kau nak menjumpa kepada kedai yang Alfa Andi dari adik-adik kau yang telah kesampaian pada kau, put telegram ke bawah, alright. Merch pun aku dah order sample. Tu adalah update yang terbaru lah. So kita tak tahu bila sampai, mungkin dalam seminggu ke. Tengoklah macam tu, 2 minggu. Get ready, aku akan tunjukkan korang. And aku akan open pre-order once sample tu sampai, alright. So aku akan tunjukkan korang tu kalau kau berminat. Pre-order akan dibuka, alright. So, aku minta tolong korang ni untuk next video, apa idea korang yang korang nak. Ni memang tu aku nak baca. Aku tak ada sembang banyak. Apa korang nak aku tunjuk, aku boleh maksa medaik sambil menunjuk result ni pada masa yang sama. Bukan sembang je, alright. Thank you bro sebab komen. Nampak tak ke Alfaan tu dah menembusi ke adik-beradik kebatilan, alright. Kalau korang nak collab masa siapa, just komen kat bawah. Aku try reach out kat diorang. Kalau korang rasa macam kegempakan tu berluasa pertahanan diorang, ataupun korang nak aku mengajak diorang pada ke Alfaan ni berwibawa, just komen nama diorang kat bawah. Kalau kenal ataupun aku try lah cari siapa tu kan. And kalau dari jenis pemakanan, just komen apa dia kat bawah. Aku perlu pertolongan korang sekarang ni. Main tahu korang punya idea dapat kefeaturan yang berluasa terhadap video lepas. Aku just jangan komen 20k sebab aku akan rembat muka adik-adik kau sebab video last tak dapat 20k lah. Macam biasalah, kita sebelum kita cam ni kita sibang sebab dadak yang tak sub kan. Dadak yang tak sub ni, hari tu masa mak